Ayo bertanding, siapa yang kaya-kaya itu dulu. Sosok pria tumpuk uang 350 juta di jalan diduga depresi. Terkuak identitas pria yang viral tumpuk uang di jalanan. Video yang viral di media sosial itu diketahui terjadi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pria tersebut terlihat tidak memakai atasan dan duduk di tengah jalan. Sembari duduk, ia lalu menumpukan lembar demi lembar uang 100 ribuan. Dilansir dari tribunnews.com, uang yang ditumpukan itu berjumlah 350 juta rupiah. Bintara Seksi Humas Polres Tapteng Bribtu Poniton, pria menumpuk uang bernama Tambok Habonangan Huta Barat 52 tahun. Menurut Bribtu Poniton, ia merupakan warga Kelurahan Aik Tolang, Kecamatan Pandan, Tapteng. Setelah mengetahui info tersebut, Poniton mengatakan pihaknya langsung mengambil tindakan dengan mengamankan pria. Menurutnya, selama ini Tambok mengalami depresi. Sebelum peristiwa terjadi, kata Poniton, pria itu sempat mengambil uang miliknya sebesar 350 juta lipat. Lalu Tambok duduk tengah jalan sambil meletakkan sejumlah uang pecahan 100 ribu rupiah dan berteriak dengan suara besar.